Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BPS dimanapun anda berada, dan selamat pagi di warga Blitang nih, khususnya warga Kombring nih. Selamat pagi nih Al New Minanga, persiapan Kombring. Woi manje ya, ya. Jangan lupa subscribe nih, penumpang Kombring nih. Minanga persiapan OTW Kombring nih. Udah berbaris tiga unit. Sehat pak. Siang ini diberangkatkan pasukan Minanga ya, akan menuju Blitang, Kombring dan sekitarnya. Dan ini adalah Kasano pak. Woi Mang Jaka. Nah, inilah kapten kita nih, artis Kombring. Mantap. Wah, mobil kita bukan kaleng-kaleng ya. Banyak, bagus mobil kita. Sama berantem belum di mana-mana. Iya. Pengawa kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TBC, dan selamat pagi warga Kombring nih. Hari ini yang diberangkatkan menuju Kombring nih dengan seat 34 nih, siap menuju Kombring. Hari ini tepat tanggal 24 ya, berarti 9 hari menyelang hari raya Idul Fitri ini ya. Ini disiapkan untuk penumpang arus mudik warga Kombring ya. Ini buat ngisi tim Kombring siang ini ya. Unitnya sangat fresh sekali. Oh ya. Oke Mas Bro, kita mau lihat-lihat dulu nih salah satu mobil Minanga yang mau mengisi lim Kombring. Selain Bang Kasanova, kita ada lagi unit terbaru kita. Seperti apa dalamnya nanti kita lihat. Nih. Ini dia nih unit kita. Inilah dia Naga dan Tampa. Unit kita sangat fresh sekali nih lur. Nah, jema aku mau nih, saya mau ulang nih, ulang tio, nih ulang tio, pakai Minanga. Dengan kursi yang termewah di kelasnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di PHBC Channel. Nih, saudara-saudaraku semua, di sini kita mau berbincang-bincang dan mengenal sosok siapa yang membawa unit terbaru dan termewah di Kombring ini. Ini dia, bersama Bang Agusti. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bang ya. Iya. Alhamdulillah kita tahun ini bisa mudik Bang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang, dilapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan Minanga tetap berjaya. Masalahnya dia, Minanga ini adalah sosok sang legendaris ya. Oh ya Pak, ini unit baru kita, ini sasisnya sasis apa nih Pak? Kebetulan pakai NTR Isuzu. Ya, diklarifikasi dengan Armada Kas. Armada Kas ya. Jadi untuk tahun ini berupaya maksimal melayani konsumen atau pemakai jasa angkutan umum PT Minanga Express. Khususnya? Jadi hal ini yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah pelan-pelan kita memperbaiki kekurangan yang ada di PT Minanga Express ini, dengan salah satunya untuk melengkapi pelayanan atau fasilitas yang sudah ada dan ada di depan mata kita, yaitu diantaranya seat bangku yang termewah, termegah, yang ada ternyaman lah ya. Iya, yang ada di Optimo. Jadi perlu teman-teman ketahui nih, ini dibalut dari Adila Seat ya. Adila Seat ini, Adila Seat ini dia standar pariwisata ya, dan kenyamanannya itu sudah tidak diragukan lagi. Ini sasis ya. Kita terlihat panjang nih Pak ya. Jadi walaupun kita itu naik medium, itu rasanya seperti naik big bus ya Pak ya. Benar Pak. Sekali. Terasa akan nyaman. Dan tergantung drivernya. Iya. Jika driver itu betul-betul mumpuni di medan, insya Allah penumpang akan merasa nyaman. Pulang untuk kita. Iya. Melayani. Dan satu lagi nih, ini seperti di baju saya ini dikasih Pak Reza itu ada tulisannya menaiklah tanpa harus menjatuhkan. Betul. Nah,
jadi menaik ya, dan tanpa harus menindas orang lain. Ya Pak, saya pengen lihat seatnya dulu Pak ya, seperti silakan, apa seatnya. Silakan, silakan. Nih brother, ini seatnya ini memang betul kata apa yang dibilang Bang Agus tadi. Ini adalah salah satu unit ternyaman dan termewah di lintasan Kombring ya. Karena sejarah, kalau saya maaf, bukan untuk menjatuhkan atau membanding-bandingkan, karena untuk lintasan Kombring ini yang baru pakai Adila seat, ini baru unit yang ini aja ya, kawan-kawanku semua ya. Nah, nanti kita lihat bodi luarnya seperti apa ya. Tadi kita udah berbincang-bincang sama Bang Agus juga ya. Kalau ada salah kata, saya juga minta maaf ya kawan-kawan ya. Jangan sampai kita ada salah kata. Untuk reservasi tiketnya bisa hubungin loket Minang terdekat ya, di Tangerang, Bitung, dan Kalideres ya teman-teman semua ya. Nanti kita lihat bodinya seperti apa ya. Kita lihat bodi luarnya dulu. Oke nih, ini Mas Agus, ini kan unit terbaru nih. Saya juga baru nih. Ini salah satu yang istimewa nih dari unit kita ini apa nih Bang Agus, ketimbang unit-unit yang pernah ada sebelumnya? Ya, fasilitas tempat duduk. Fasilitas baru duduk yang membuat kita akan lebih nyaman. Ya, difasilitasi dengan pegangan tangan. Ya. Pegangan tangan di antara tempat duduk. Iya ya. Jadi pegangan tangan itu ada di setiap seat Pak ya, kiri ya, dan kanan. Nah untuk setelan joknya sendiri Pak, ini gimana? Ya, ini memakai tombol, yang tombol ini tidak merasa kesulitan atau susah bagi pengguna, bagi penumpang. Mungkin akan mempermudah atau membuat nyaman tempat duduknya. Oh iya. Berarti ini seatnya udah railing seat nih teman-teman ya, terus dilengkapin dengan senderan tangan ini ya. Terus untuk ininya mohon dipikirkan juga penumpang yang di belakang agar tidak terlalu mentol teman-teman. Oh ya Mas Agus, untuk sementara nih kita mau berangkat jam berapa nih hari ini? Ya, rencana dari terminal Kalideres sekitar jam 12. Jam 12 ya. Berarti kita link perdana apa gimana nih? Betul. Untuk tujuan akhirnya kita Pak. Mana? Blitang. Oh, Blitang. Belum mengisi Kombring belum Pak ya? Belum. Trip berikutnya mengisi Kombring. Jadi teman-teman ini sementara nih dibantukan Blitang dulu, nanti mungkin kedepannya dia mau mengisi Kombring. Ini Mas Agus, untuk seatnya ada berapa ini Pak? Seatnya ada 37. 37? 37 seat. Fasilitas lainnya buat cas HP apa? Ada ya? Oh, dengan catatan ini teman-temannya hanya untuk mengecas HP ya, tidak untuk power bank ataupun laptop ya, demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Oke Mas Agus, terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan umur panjang. Tapi kuliah daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, itulah tadi ya, kita udah berbincang sama Bang Agus Tio tadi ya, salah satu unit terbaru dari Minanga. Jadi kalau teman-teman pengen berteman di EB-nya tadi, ada ya EB-nya namanya Om Agustio nih ya. Dan sekarang kita lab dari Terminal Kalideres. Dan ini ternyata untuk hari ini dia mau ngisinya lane-nya ke ini Blitang, kawan-kawanku. Jadi buat bantu Blitang, terus untuk kedepannya mungkin dia Kombring. Jadi kalau ada salah kata saya minta maaf ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.